Al-TV Kemudi Dakwah Kajian Islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال جل ذكره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'ashirul Muslimin wal Muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, khususnya teman-teman dari PT Tim Kukis Studio, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada mereka dan segenap uh, uh, pegawai dan khususnya Pak Rahmat. Ya, sebagai owner di PT Tim Cookie Studio, ya, semoga Allah Subhanahu wa Taala menjaga dan membimbing beliau dan kita semuanya dan juga teman-teman para pemirsa Khauf TV dan semua yang menyaksikan kajian kita di pagi hari ini kita berdoa kepada Allah Azza Wajalla dengan nama-nama Allah yang Husna dan sifat-sifat Allah yang ulia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin. Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Aqidatul Tauhid Buah Karya Fadilatul Syekh Doktor Salih al Fauzan, ta'ala. Dan kita masuk ke dalam satu pembahasan yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah yang berada di atas jalan para salafus salih di dalam meyakini, <coughs> di dalam membangun aqidah mereka. Ya terutama kita masih dalam pembahasan aqidah al asma wa sifat di mana pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat sangat penting menjadi ciri khusus seorang ahlu sunnah yang membedakan seorang ahlu sunnah dan ahlul bidah yang mereka yang berada di atas sunnah dan yang lainnya yaitu bagaimana keyakinan mereka terhadap Rob terhadap Allah Azza wa Jalla berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan pembahasan ia ya mempelajari tentang sifat-sifat Allah berarti kita mempelajari mempelajari siapa itu Allah. Berarti kita ingin mempelajari ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah. <tuh> yang menjadi asas bagi agama Islam yang menjadi fondasi ya yang nanti di kuburan kita akan ditanya oleh dua orang malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib ya ketika seorang meninggal akan ditanya tentang tiga pertanyaan di antara yang ditanyakan adalah man rabbuk siapa robbmu siapa robbu Kita akan ditanya bagaimana pengenalan kita tentang Allah. Bagaimana ma'rifatullah. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengenal Allah kecuali dengan mengenal, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang benar. Oleh karenanya pembahasan tentang al-asma wa sifat berarti kita sedang mempersiapkan jawaban kita dari pertanyaan di alam kubur yang akan ditanyakan kepada kita. Inilah perincian daripada pembahasan ma'rifatullah yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitabnya al usul Thalatha. Ya, tiga pondasi dasar yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama, ma'rifat ma'rifatullah yang kedua ma'rifatun nabi, yang ketiga ma'rifatud dinil Islam. Dan di antara perincian ma'rifatullah adalah mengenal nama-nama, mengenal keindahannya, ya, keindahan nama-nama Allah, mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang bisa mengenal Allah dengan cara ini dan inilah cara yang ditempuh oleh para rasul ditempuh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengenal Rob mereka ya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah kenalkan kepada mereka dan inilah yang kita tempuh orang yang menempuh jalan ini ya dia akan mencintai Allah Azza Wajalla sebagaimana disebutkan oleh al Imam Ibnu Qayyim Rahimahullahu Taala beliau pernah mengatakan Man Allah bi asma'ihi Siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatannya, ahabbahu pasti dia akan mencintai Allah tidak mungkin tidak. Kecintaan yang benar. Karena dia mengenal Nama-namanya yang maha indah. Mengenal sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka dia akan mencintai zat yang memiliki nama dan sifat-sifat ini. Ma'asyaral muslimin wal muslimat ikhwan dan akhwat. Rahimani wa rahimakumullah. Dan insya Allah pada pembahasan pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yaitu sifat al-hayah atau sifat hidup bagi Allah Azza wa Jalla ya kesempurnaan sifat al-hayat sifat hidup bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, uh, dibaca materi kita pada pagi hari ini yang membawa buku terjemahnya bisa dilihat di halaman 111. Ya. al untuk membaca. Sifat yang keempat yaitu al-hayat atau hidup yaitu sifat zatiah azaliyah yang tetap untuk Allah. Hmm. Karena Allah bersifat dengan ilmu, hudrat dan irodah sedangkan sifat-sifat itu tidaklah ada kecuali dari yang hidup. Allah berfirman, buk, sur ah, muslimin wal muslimat, rahimani wa Kemudian Syekh menyebutkan satu sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga merupakan kandungan dari makna ma salah satu nama Allah yaitu al-Hayyu Al-Hayyu ya adalah salah satu nama Allah yang mengandung sifat al-Hayat, sifat hidup. Beliau mengatakan sifat al-Hayat itu sifat zatiah azaliyah az dan ini telah berlalu pembahasan mengenai apa itu sifat Zatiyah, yaitu sifat yang senantiasa ada dan terus ada pada zat Allahu Azza wa Jalla. Ya. Yang tetap untuk Allahu Azza wa Jalla. Dan ini banyak di dalam. Di dalam Al-Quran. Ya. Allah menyebutkan sifat ini. Sebagaimana Allah juga menyebutkan. Nama yang ter. Uh, uh, nama yang mengandung sifat ini. Yaitu. Nama Allah Al-Hayyu. Ya. Di antara yang paling jelas apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 8 ayat 58 Allah Azza wa Jalla mengatakan عَلَى 'alal الَّذِي la yamut dan bertawakallah kamu 'alal hayy bertawakallah bersandarlah kepada Zat yang Al Hayyu. Makna Al Hayyu Maha Hidup. Bertawakallah kamu kepada Zat yang Maha Hidup. Alladzi la yamut yang tidak pernah mati. Di sini Allah menyebutkan untuk dirinya satu nama yaitu Al Hayyu. Yang Maha Hidup. Maka kita meyakini karena ini Allah yang menetapkan Al-Hayyu ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan mengandung sifat al-hayat, sifat hidup bagi Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kaidah di dalam sifat, pembahasan sifat-sifat Allah, semua sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Lanak sofiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan tidak ada aib tidak ada cacat dari berbagai segi berarti sifat hayat sifat hidup bagi Allah adalah sifat hidup yang sempurna tidak ada kekurangan ya di antara kesempurnaan sifat hidup bagi Allah yaitu sifat hidup yang tidak didahului oleh ketiadaan Sifat hidupnya tidak didahului oleh ketiadaan. Dan tidak berakhir dengan kematian, kebinasaan. Berarti hidup yang sempurna. Ini yang menjadi perbedaan antara sifat hidupnya Allah dengan sifat hidupnya makhluk. Ya? oleh karenanya tuduhan-tuduhan kepada ahlu sunnah bahwasanya ahlu sunnah ini uh, musyabbiha menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah ini adalah tuduhan yang batil. kita meyakini dan menetapkan sifat bagi Allah karena Allah yang menetapkan tapi kita tidak pernah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk buktinya sifat Allah Allah menetapkan sifat hidup makhluk juga punya sifat hidup Sifat hidup Allah dengan sifat hidup makhluk berbeda. Sifat hidup Allah adalah sifat hidup yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan menemui kebinasaan. Kematian hidup yang sempurna, adapun makhluk, walaupun sama-sama hidup, tapi kehidupan makhluk adalah kehidupan yang didahului oleh ketiadaan. Kita yang lahir di tahun misalnya 1987. Kemana kita di tahun 1986? Belum ada. Berarti didahului oleh ketiadaan. Adapun Allah tidak. Memang Allah hidup. Senantiasa hidup tidak didahului oleh ketiadaan tersebut. Kemudian adapun hidup makhluk. Hidup makhluk adalah hidup yang akan menemui kematian, kebinasaan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Kullu man 'alaiha fan." Ya, "wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram." Ya. Setiap yang hidup itu pasti akan binasa. Pasti akan binasa semua makhluk akan binasa. Il Tinggallah tetap rob kalian. Wajah rob kalian. Ya. Ini menunjukkan sifat hidup yang sempurna, ya. Oleh karenanya kata beliau di antara kesempurnaan sifat hidup bagi Allah ini juga mengandung sifat-sifat Allah yang lain. Ya, karena Allah bersifat dengan ilmu, ilmu yang luas. Kemarin kita telah jelaskan ya. Tidak ada daun yang jatuh kata Allah, Wa waraqatin illa ya Tidak ada daun yang jatuh di manapun melainkan Allah mengetahuinya. Ya, daun yang jatuh di tengah hutan Allah tahu. Ini sifat ilmu yang sempurna. Dan ini kandungan daripada sifat hidupnya Allah. Ya, demikian pula dengan sifat kudrah berkuasa sifat irada Allah berkehendak ini ya sifat-sifat ini ya tidaklah muncul kecuali dari dari yang hidup dari zat yang yang hidup ya ini sifat kesempurnaan hidup bagi bagi Allahu azza wajalla berarti sifat hidup ini mengandung juga sifat mendengar sifat melihat karena kalau hidup tapi tidak mendengar berarti hidupnya tidak sempurna. Hidup tidak melihat berarti hidupnya tidak sempurna. ya Dan seterusnya. Baik, eh, menunjukkan hidup yang sangat sempurna. ya Dan zat yang memiliki kesempurnaan hidup seperti ini inilah zat yang sangat pantas untuk disembah. Inilah zat yang sangat pantas untuk diberikan ibadah kepadanya. Oleh karenanya ayuhal ikhwah a'zakumullah mempelajari aqidah al-asma wa sifat dengan pengajaran yang benar ini akan menumbuhkan keyakinan terhadap Allah azza wa jalla menumbuhkan keyakinan yang benar bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi oleh karenanya Allah mengatakan dan sandarkanlah urusan bertawakkallah sandarkan urusan hidup kita kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati subhanallah ya dan ini akan membawa memberikan kepada kita beberapa keberuntungan karena kita bersandar kepada zat yang sangat-sangat bisa kita andalkan Allah azza wa jalla maha berkuasa sempurna kekuasaannya ya maha melihat sempurna ke penglihatannya maha mendengar sempurna pendengarannya bukankah dalam kehidupan kita ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah kalau kita sakit kalau kita sakit kemudian kita pergi ke dokter yang spesialis berpengalaman sudah ya melalui uji coba dan memang sangat bisa diandalkan. Bukan ke hati kita akan tenang dengan penyakit kita yang ya kita derita. Kemudian ketika dokter ini memberikan resep-resep kita pun nggak akan protes karena kita yakin bersandar kepada orang yang benar. Padahal sehebat apapun dokter, ya misalkan masih tetap ada tendensi dunianya, ya, ada tujuan-tujuan bisnisnya, ya kalau kita bisa tenang bersandar kepada seorang makhluk dengan kelemahan dan kekurangannya, bagaimana seorang mukmin tidak tenang hatinya ketika bertawakal dan menyandarkan segala urusan hidupnya kepada zat yang kehidupannya sempurna, zat yang kekuasaannya sempurna, zat yang maha segalanya? Maka tentu ini menumbuhkan keimanan tersendiri kepada diri seorang seorang mukmin ya seorang mukmin adapun sesembahan-sesembahan yang hidup tapi akan mati ya atau sesembahan-sesembahan kepada barang yang mati yang tidak hidup ada orang bersandar kepada keris orang bersandar kepada jimat orang bersandar kepada wafak maka ini sebuah kekurangan ya tidak bisa dijadikan sandara. Ya, dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan untuk mendapatkan ibadah. Oleh karenanya di sini Syekh menyebutkan beberapa dalil ayat-ayat dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang ya penetapan sifat al-hayat atau sifat hidup bagi Allah Azza wa Jalla. Ya di antaranya surat Al-Baqarah ayat kursi Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum ya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia al hayyu yang maha hidup ya al qayyum dan terus mengurus mengurus makhluknya demikian pula surat al mukmin Allah mengatakan huwal hayyu la ilaha illahu ya dialah yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna ya la ilaha illahu tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali kecuali dia Allah berdalil dengan sifat Allah Al-Hayyu. Allah berdalil dengan kesempurnaan sifat hidup bagi Allah untuk menunjukkan uluhiyahnya Allah. Bahasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Baik. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwa. Azzakumullah. Ayo, dilanjutkan, ayat-ayat tersebut menetapkan Ayat-ayat tersebut menetapkan sifat hayat bagi Allah Dan bahwa al hayyul Qayyum adalah nama paling agung Yang jika Allah dipanggil dengannya, pasti dia mengabulkan Jika dia dimintai dengannya, pasti dia memberi Karenanya, hayat menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat zatiyah dan qayyum menunjukkan pada seluruh sifat-sifat fi'liyah. Jadi, seluruh sifat kembali kepada dua nama yang agung ini. Bagi Allah adalah kehidupan yang sempurna, tidak ada kematian, tidak ada kekurangan, tidak ada kantuk, dan tidak ada tidur. Masya Allah. <coughs> Ma'asyarul muslimin wal wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. <coughs> Uh, tadi kita sebutkan beberapa kesempurnaan sifat Allah al-hay al, -hay, uh, al -hayat yang terkandung dari nama Allah al-hayy. Baik. Sekarang, ya kata Sheikh uh, bahwa al-hayyul qayyum. Jadi ini nama Allah tersendiri. Ya. Gabungan dari dua nama Allah. Gabungan dari dua nama Allah. Jadi ikhwan, nama Allah satu nama Allah itu tetap pada kaidahnya dia adalah nama yang husna. Nama yang sampai pada puncaknya keindahan. Ya, masing-masing nama Allah begitu. Namun ketika nama Allah ini digandengkan dengan nama Allah yang lain ada beberapa di dalam Al-Qur'an di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan satu nama Allah dengan nama Allah yang lain ya contohnya di sini nama Allah Al-Hayyu digandengkan dengan Al-Qayyum Al-Hayyu nama Allah Al-Qayyum nama Allah ya Al-Hayyu adalah nama Allah yang husna nama Allah yang baik. Al-Qayyum juga nama Allah yang baik. Ketika digandengkan, digabungkan berarti di sana terdapat keindahan yang yang lain. Ini disebut uh, sebagaimana uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal ini, ya, penggabungan dua nama Allah yang dua-duanya adalah nama yang husna, maka ini kamalun fauko kamal ini kesempurnaan di atas kesempurnaan jadi ada kesempurnaan tersendiri adapun nama Allah al-Qayyum ya ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah dan dari nama ini terdapat penetapan sifat Qayyumiyah untuk Allah Azza wa Jalla apa itu sifat qayyumiyah? Yaitu sifat Allah berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Allah berdiri sendiri dan mengurus mengurus makhluk Oleh karenanya di dari nama Al-Qayyum ya atau yang mengandung sifat qayyumiyah. Ini nama ini menunjukkan dua perkara, dua hal sebagaimana disebutkan oleh uh, Syekh ya. Yang pertama dari sifat Qayyumiyah atau dari nama Allah Al-Qayyum ini menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla yang tidak butuh kepada makhluknya. Karena Allah berdiri sendiri. Ya, Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran Ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal al hamid. Sedangkan Allah adalah zat yang al-ghani. Tidak butuh kepada kepada makhluk. Ini menunjukkan uh, kesempurnaan kesempurnaan zat Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh lima muslim, kata, Allah, innakum tablughu tablughu Sesungguhnya kalian wahai manusia tidak akan bisa ya membahayakanku. Ya, dan kalian tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah tidak butuh kepada kepada manusia. Ya, ini adalah sifat zatiah bagi Allahu Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kesempurnaan dari nama Allah Al-Qayyum ini bahwasanya nama ini atau sifat Al-Qayyumiyah ini menunjukkan kesempurnaan pengaturan Allah untuk makhluk-makhluknya. Karena Qayyumiyah atau Al-Qayyum, nama Allah Al-Qayyum yang mengandung sifat Qayyumiyah, itu maknanya Allah berdiri sendiri tidak butuh kepada makhluk. ya Makna yang kedua adalah Allah mengatur segala urusan makhluk. Allah Akbar kita bisa bayangkan berapa miliar manusia. Manusia saja. Ya. Berapa miliar manusia di alam semesta ini sekarang? Yang muslim, yang kafir, yang merdeka, yang hamba sahaya dan seterusnya. Berapa miliar hewan-hewan? Berapa miliar ikan-ikan? Berapa miliar malaikat-malaikat Allah? Berapa miliar planet-planet? Yang wallahu a'lam, jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Itu semua Allah yang mengaturnya. Ini kandungan dari sifat al-Qayyumiyah bagi bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, menunjukkan uh, ini adalah uh, sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi zat Allah Azza wa Jalla. Tapi, setelah kita mengenal kesempurnaan hidup bagi Allah, kesempurnaan qayyumiyah bagi Allah, ternyata dua sifat Allah ini kadang-kadang Allah gandengkan. Al-hayyul qayyum yang maha hidup dan yang berdiri dan mengurus makhluknya. Berarti di sana akan tumbuh kesempurnaan yang lain. Ya, kesempurnaan yang lain, kesempurnaan hidup dan kesempurnaan Qayyumiyah. ya. Oleh karenanya dua nama ini adalah dua nama yang seluruh nama-nama Allah kembali kepada dua nama ini yaitu al-hayyu al-qayyum. Ya, dua nama ini kembali kepada al nama-nama uh, Allah yang lain akan kembali kepada dua nama ini yaitu Al-Hayyu al, al Qayyum. Dan makna-maknanya pun kembali kepada kembali, kembali kepada dua nama ini. Oleh karenanya, Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nama Allah Al-Hayyul Qayyum adalah nama Allah Al-Azam, nama Allah yang maha maha besar, nama Allah yang paling agung. Al Hayyul Qayyum yang paling agung yang kalau Allah diminta dengan ya bertawassul dengan nama ini yaitu Al Hayyul Qayyum maka Allah akan memberikannya. Dan Allah kalau kalau uh, ada seorang hamba berdoa dengan uh, nama Allah yang agung ini yang paling agung ini maka Allah akan mengijabah. Ya. Dalam hadis <tuh> Dalam Sunan uh, uh, Sahih Ibnu Hibban hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seorang laki-laki ia pernah berdoa seorang laki-laki pernah berdoa Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamdulillah ilaha illa antal mannan badius samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Disebutkan sebutkan tuh nama Allah ya Hayyu ya Qayyum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Laqad Allah bismihil a'zam. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Alladhi idha, idha ya bihi ajaba. Yang ketika Allah di uh, dimohon, dipinta, Allah akan mengijabah. Wa idha su'ila bihi atau dan apabila Allah dipinta Dia akan memberi. Ya menunjukkan eh, ada keindahan tersendiri dan kesempurnaan tersendiri. Ya dalam hadis yang Hasan yang diriwetkan oleh alimau Tirmidhi Ya masih dari hadis Anas bin Malik kata Anas bin Malik kanan Nabi shallallahu alaihi wasallam karobahu amr apabila Nabi sedang terhimpit masalah. Sedang dalam keadaan genting. Sedang dalam keadaan darurat. Nabi Ali salatu wasallam mengatakan, "Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir Ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Bi rahmatika dengan rahmatmu mu as aku mohon pertolongan. Ya. Ini menunjukkan Al Hayyu Al Qayyum adalah nama Allah yang nama Allah yang agung. Ya, nama Allah yang agung. Maka Al Hayyu adalah <tuh> sifat hayat yang menunjukkan kepada sifat-sifat dzatiyah Allah. Dan uh, sifat Al Qayyumiyah adalah sifat-sifat <tuh -tuh> yang menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat fi'liyah dan perbuatan-perbuatan Allah azza wa jalla. Ya, oleh karenanya dua sifat ini ya, dua sifat ini adalah sifat uh, yang terkandung dari nama Allah al-azham, nama Allah yang eh uh, yang paling agung. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala uh, dan uh, para ulama yang lain. baik ala hal kita dari sini bisa melihat bagaimana kesempurnaan hidup bagi Allah Azza wa Jalla ya kesempurnaan hidup yang tidak pernah didahului oleh ketiadaan kesempurnaan hidup yang tidak akan melalui kebinasaan atau kematian ya bahkan jangankan mati tidur saja tidak jangankan tidur ngantuk saja tidak ya ini menunjukkan kesempurnaan hidup yang luar biasa ya karena tidur ini ikhwah, ya adalah keadaan paling lemah bagi seorang hamba ya keadaan paling lemah bagi seorang hamba adalah tidur kalau dia sedang tidur ya temannya mau coret-coret mukanya mau digambar apapun dia tidak akan melawan ya karena dia sedang tidur ya maka Uh, makhluk yang punya sifat hidup tapi hidupnya ya di uh, apa namanya dilalui dengan ada si, ada tidur ada ngantuk maka sifat hidup sepertinya si sifat hidup yang tidak sempurna adapun sifat hidup Allah azza wa jalla adalah sifat hidup yang sifat hidup yang sempurna tidak ada ngantuk dan tidak ada tidak ada tidur la ta'khudhuhu sinatun wa ya tidak ada tidur dan eh, tidak ada ngantuk dan tidak ada tidak ada tidur. Nah, demikian pula sifat al qayyum Maka dua sifat ini ya ini ada di dalam Al Qur'an ya yang saling bergandengan ya, disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam tiga tempat al hayyul qayyum nama Allah al hayyul qayyum ini disebutkan oleh Allah secara bergandengan di dalam tiga tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat al qursi dalam ayat al qursi ayat Kursi Allah Azza wa Jalla mengatakan gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini pertama Allah sebutkan. Ayat Kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255 itu ayat Kursi ya. Yang Uh, uh, Nabi Shallallahu Alaihi mengatakan ayat terbesar di dalam di dalam Al Qur'an. Ya, ketika Nabi SAW bertanya kepada Ibnul Munzir, ya ayu ayatin a'zamu ayat apa yang paling agung di dalam kitabullah? Ya, kata sahabat ini mengatakan Allahu la ilaha al Ya, yaitu membacakan ayat ayat kursi gitu ya Kata Nabi SAW, Liyah ilma ya abal mundhir. Ya, selamat atas ilmu yang Allah berikan kepada muhai abu mundhir. Menunjukkan eh, ayat kursi adalah ayat paling agung. Di dalamnya juga ada nama Allah yang paling agung. Yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang kedua Allah sebutkan di dalam awal surat Ali Imran. Ayat pertama dan kedua. Ya, Allah sebutkan dua nama ini yaitu Al Hayyu Al Qayyum. Allah Azza wa Jalla mengatakan Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa al al qayyum. Ini ada dalam surat Ali Imran di awal-awal ayat pertama, ayat kedua. Ya. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan dalam surat Toha. Surat Toha ayat 111 surat Thaha ayat 111 Allah Azza wa Jalla mengatakan wa wujuhu lil ya ini menunjukkan uh, nama Allah yang Allah gandengkan yang uh, menjadikan nama tersebut jadi uh, kamalun fawqa kamal ya kesempurnaan di atas di atas kesempurnaan taib <tuh> Kemudian kita lanjutkan dengan nama Allah yang berikutnya dibaca Sifat Allah yang kelima dalam pembahasan kitab ini adalah Asam'u yaitu mendengar dan Al-Basor atau melihat. Keduanya termasuk sifat zatiah Allah. Allah men, mensifati dirinya dengan kedua-duanya dalam banyak ayat. Seperti firmannya, nya billahi basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Ashura Ash ayat 11. Kemudian di ayat yang lainnya Innallaha kana Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Kemudian di ayat yang lainnya Innani asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Quran Surat Toha ayat 46 muslimin uh, kemudian yang berikutnya syekh menetapkan uh, sifat uh, uh, atau nama Allah yang lain yang menun sifat yaitu as-sam'u wal basar yaitu sifat mendengar dan melihat ya keduanya adalah sifat bagi Allah dan ini termasuk sifat zatiah sifat yang melekat senantiasa ada dalam diri Allah Azza dan Allah menetapkan dua sifat ini untuk dirinya. Ya di antaranya di dalam surat Asy-Syura Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Ya tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa basir akan tetapi dia Allah Maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ayat ini Ma'asyurul muslimin ini jadi barometer tentang benarnya aqidah. akidah salaf. Aqidah para salaf. Ya, berkaitan dengan aqidah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, karena para salaf menetapkan tapi ya mereka menafikan adanya ya tashbih adanya penyerupaan Allah mengatakan laisa kami tidak ada yang serupa dengan Allah. Akan tetapi Allah menetapkan. Wa huwas basir. Akan tetapi Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Kalau ditanya, bukankah makhluk juga mendengar? Bukankah makhluk juga melihat? Kita, kita jawab, Laisa tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, adapun pendengaran makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk. Ya, demikian dengan sifat-sifat Allah yang yang lainnya. Ya, jadi jangan-jangan malah justru kita takut menetapkan sifat bagi Allah, takut menyerupakan Allah dengan makhluk walhal Allah menetapkan sifat tersebut untuk dirinya. Jadi kita lari dari satu uh, 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 kesalahan yang yang kita khawatirkan itu kesalahan padahal belum tentu ternyata kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar ya nah, tentu bukan begitu manhaj wal jamaah kita mengikuti ya apa yang diyakini oleh rasul SAW demikian pula Allah azza wa jalla menetapkan sifat as-sam' dan al basar yang dalam surat an nisa inna allah kana sami'an basiroh Sesungguhnya Allah maha mendengar. Ini salah satu nama bagi Allah. as ya Lagi maha melihat. Al-Basir. Ya. Uh, Syekh di sini. ya Menjadikan ayat tentang nama Allah. Nama Allah as Al-Basir. Dijadikan dalil untuk sifat Allah. As-Sama' dan Al-Basar. Menunjukkan berarti akidahnya Syekh. Ya, bahwasanya dari nama-nama Allah ini terkandung sifat bagi bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam surat Toha Allah mengatakan innani ma'akum asma'u wa aro. Ya, kata Allah Azza wa Jalla sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Apa yang bersama? Bukan zatnya yang bersama. Tapi asma'u wa aro. aku mendengar dan melihat. Berarti pendengaran dan penglihatan Allah lah yang bersama kita ya. Taib. Kemudian Syekh mengatakan di sini pendengaran Allah menangkap semua suara, baik yang keras maupun yang pelan, mendengar semua suara yang uh, dengan semua bahasa dan dapat membeda, membedakan kebutuhan masing-masing. Satu pendengaran tidak mengganggu pendengaran yang lain. Berbagai macam bahasa dan suara tidaklah membuat samar bagi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ikhwan, bukankah ini ya sifat pendengaran bagi Allah yang sangat sempurna? Ya Allah dapat mendengar yang uh, suara yang keras ya, sebagaimana Allah juga dapat mendengar suara yang berbisik-bisik. Allah Azza wa Jalla uh, mengatakan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluk" <tuh tishtaki ilallah> wallahu ya. <tuh tishtaki ilallah> Allah wallahu ya innallaha sami'un basir innallaha basir Allah azza wa jalla di dalam ayat ini perhatikan ayat ini adalah ayat yang uh, menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah azza wa jalla pertama Allah mengatakan qad sami'a Allah Sesungguhnya Allah telah mendengar satu Allah menetapkan, Allah mendengar. Mendengar siapa kaulalati tujuh di luka Mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada engkau wahai Rasulullah. ila ilallah dan ya, ma, 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 mengajukan gugatan tentang suaminya, ya dan mengadukan urusannya kepada Allah. Mengenai ayat ini, jadi datang seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara pelan-pelan kepada Nabi Wasallam. akan tetapi Aisyah di balik tabir Aisyah di balik tabir tidak mendengar ucapan Nabi Wasallam dan wanita ini ya Nabi Wasallam tidak Aisyah tidak mendengarnya akan tetapi Allah yang berada di atas langit sana dapat mendengarnya. Ini menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allahu Azza wa Wallahu <tuh> yasma'u Akan tetapi Allah mendengar. Lihat, diulang dua kali di tengah ayat. Di awal ayat Allah sebutkan, Qad Allah. <tuh> Sesungguhnya Allah telah mendengar. Di pertengahan ayat Allah seulang lagi. Wallahu <tuh> yasma'u Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Di akhir ayat Allah ulang lagi innallaha basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah azza Kita manusia walaupun sama-sama mendengar. Ada orang berjarak satu meter dari tempat duduk kita sekarang. Kemudian orang tersebut ya berbisik-bisik dengan ya berbisik-bisik dengan temannya. Apa kita tahu apa yang mereka bisiki? Kita nggak tahu, kita nggak mendengar. Ya inilah kelemahan pendengaran makhluk. Bagaimana mungkin bisa disamakan dengan ya pendengaran Allah Azza wa Jalla. Allah di atas arsana dapat mendengar ya dua orang yang sedang berbisik-bisik. Baik. Ini uh, apa namanya? menunjukkan sifat pendengaran yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Demikian pula ayat yang lain. Ya. Menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Taib. sebagaimana Allah mendengar, kata Syekh, sebagaimana Allah juga melihat segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu, sesuatu pun yang menutupi penglihatannya, ya. sebagaimana kesempurnaan pendengaran Allah. Demikian pula penglihatan Allah. Azzawajal. Allah mengatakan, "Allah mengatakan, ya, 'Allah mengatakan, Allah Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah Allah mengatakan, Allah Allah mengatakan, melihat Allah Allah alladzi yaraka hina taqum wa fis sajidin dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu ya berdiri untuk melaksanakan salat dan dia pula yang melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud yang menunjukkan kesempurnaan Allah azza wa jalla wa qul ya berbuatlah kalian ya Allah akan melihat ya perbuatan kalian baik dalam kamar kita tersendiri sendirian tidak ada istri kita tidak ada anak-anak kita ya apa yang kita lakukan Allah akan melihatnya Inna alaihi ardi wa sama bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baik di langit ataupun di bumi ini menunjukkan kesempurnaan penglihatan Allahu azza wa jalla. Oleh karenanya, ayol ikhwa, Yang demikian sifat penglihatannya, sifat pendengarannya sangat sempurna, tentu inilah yang layak untuk disembah. Inilah yang layak untuk diberikan ibadah kepadanya. Ya, adapun makhluk sehebat apapun dia, ya, tidak pantas untuk diberikan ibadah kepadanya. Syekh mengatakan yang tidak mendengar, yang tidak melihat, apalagi yang tidak mendengar, tidak layak untuk menjadi Tuhan. Ya, tidak layak menjadi Tuhan. Tidak layak. Bagaimana? Ya, keris yang yang mereka urus sendiri, mereka mandikan dengan minyak wangi dijadikan sebagai Tuhan. Sangat tidak layak. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang berbicara kepada bapaknya sebagai protes atas penyembahan mereka terhadap berhala, terhadap patung-patung. Patung-patung tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kata Ibrahim kepada ayahnya, ayahnya Ibrahim adalah ayah yang menyembah berhala, orang yang musyrik gitu ya. Kata Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubusir. Wa anka wahai ayah kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa bica, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat berarti yang tidak bisa mendengar tidak bisa melihat tidak pantas untuk diberikan ibadah kepadanya. orang yang sudah mati orang yang sudah mati setinggi apapun kedudukannya di sisi Allah azza wajalla ketika sudah meninggal maka dia sudah tidak bisa lagi melihat, dia sudah tidak lagi bisa mendengar. Maka yang seperti ini ya tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Ya, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak eh, tidak juga seorang malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak juga seorang nabi ya yang diutus maka tidak boleh ada peribadatan yang diserahkan kepada selain selain Allah. Hanya Allah lah yang pantas karena Allah lah yang memiliki sifat-sifat sifat-sifat kesempurnaan seperti ini. Ya? ya. Nabi Ibrahim juga berkata, "Qala yasma'unakum Ibrahim berkata, "Wahai berhala-berhala." Ya, apakah eh, wahai apa namanya? Wahai kaum kaumnya Ibrahim yang menyembah berhala. Apakah berhala-berhala tersebut dapat mendengar doa-doa kamu? Dapat mendengar permohonan-permohonan kamu? Ya, ketika kamu berdoa kepadanya jawabannya tidak. Ya, kita katakan kepada orang-orang yang masih menyembah kubur berdoa di, kepada penghuni kubur. Apakah penghuni kubur tersebut mendengar ya permohonan-permohonan kalian? Tapi kalau katakanlah saja mereka mendengar kalau kita kalau kita menerima bahwasanya mereka mendengar. Apakah kalau mereka mendengar mereka dapat mengijabah permohonan kalian? Ya. Ini tentu adalah penyimpangan yang sangat sangat jauh. Oleh karenanya dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar, kita akan semakin yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi kecuali Allahu Azza wa Jalla yang memiliki kemaha indahan nama-namanya dan kema sempurnaan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Ya barangkali kita cukupkan dulu kajian kita uh, di pagi hari ini. Uh, ada tersisa waktu apakah ada pertanyaan atau tidak? Ya wasallallahu ala, ala Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan kepada uh, moderator Al-Akh Abu Zafina. <tuh> Jazakallah ya, khair Ustaz atas penyampaian materinya masyaallah. Eh, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chatnya uh, Zoom bagi yang bergabung via Zoom atau yang bergabung melalui Hof TV bisa disampaikan juga melalui kolom chat masing-masing channelnya. Baik, ini ada satu pertanyaan masuk Ustaz. Hmm. Jazakallah <tuh>. khair atas ilmu yang antum eh, sampaikan Ustaz. Izin bertanya. Tadi sempat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat pemalu. Dan Anda juga pernah membaca dalil yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala malu jika seorang hamba berdoa lantas tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin Anda tanyakan adalah bagaimana memahami malunya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, nya Ustaz. Dan jika demikian berarti doa seorang hamba itu tidak akan tertolak. Mohon nasihat mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Uh, jazakumullah khairan kepada uh, Allah yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau uh, di dalam kebaikan berkaitan dengan nama Allah ya. Berkaitan dengan nama Allah yang Maha Malu atau di dalam bahasa Arab disebut dengan Al Hayyu. Ya, ini perlu dibedakan ada nama Allah Al Hayyu, ada nama Allah Al Hayyu. Al Hayyu artinya Maha Hidup. Adapun Al Hayyu ini Maha Maha Mahamalu ya, Maha dan ada uh, warid di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama Allah Al Hayy yang Mahamalu dan ini datang di dalam dua hadis. Yang pertama dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Abu Dawud dan uh, disahihkan oleh Syekh Al Albani demikian pula di dalam Sunan An Nasa'i Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allah Hayyun Sittir. sesungguhnya Allah itu maha maha malu yuhibbul haya awas sitr Allah maha mencintai sifat malu dan asitir as menutupi ya faidahta salaha dukum falias apabila salah seorang di antara kalian mandi maka hendaklah dia dia tutupi gitu ya yang kedua, hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rabbakum tabaraka wa taala hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah hayyun, maha malu dan maha mulia. Hayyun karim. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahu sifran. Allah malu dari hambanya apabila dia mengangkat do, ta, kedua tangannya kemudian ya kedua tangannya kembali dalam keadaan kosong artinya tidak di tidak diterima ini mungkin yang dimaksud oleh uh, saudara penanya dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah ya dan Al Imam termizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan ikhwan uh, fiddin Berarti dari hadis dari kedua hadis ini terdapat penetapan nama Al Hayyu bagi Allah yaitu yang Maha Malu dan uh, terdapat penetapan sifat Malu ya terdapat penetapan sifat Al Hayyu Al Hayya sifat malu bagi Allah Azza wa jalla. Bagaimana sifat malu memahami sifat malu ketika ada seorang berdoa kepada Allah Azza wa jalla dan Allah malu mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong? Apakah ini menunjukkan bahwasanya doa-doa doa doa yang dipanjatkan ini diijabah? Jawabannya: iya. Allah, akan mengijabah orang-orang yang berdoa kepadanya." Tidak, uh, 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 apakah antum ragu dengan firman Allah Azza wa jalla? Wa berdoalah kepadaku aku akan mengijabah apakah kita ragu dengan janji Allah azza wa jalla ini Allah perintahkan berdoalah kepadaku aku akan ijabah kalian ini menunjukkan kalau kita berdoa kita akan diijab oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib ujiibu da'wata da'i idza da'ani. Ya? Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, apabila manusia bertanya tentang aku kepadamu Katakanlah aku itu dekat. Apa yang dekat? Bukan zatnya yang dekat. Tapi pengabulan doanya Allah Azza wa Jalla. Ujibu da'watadda'i. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepada. Ini janji Allah. Ya, Allah akan mengabulkan. Sekarang kau Ustaz ada doa-doa yang tidak dikabulkan. Tapi ingat. Di sana ada penghalang-penghalang kabulkannya doa. Ya, di antaranya makanan yang haram, ya, makanan yang haram. Ini salah satu ya penghalang dikabulkannya doa. Pakaian yang haram. Ya, ini juga sebab terhalang dikabulkannya doa. Ya, demikian pula minuman yang haram. Subhanallah. Ikhwan, dalam sebuah hadis ada seorang seorang laki-laki kata Nabi SAW yang yang bajunya lusuh dia sedang dalam perjalanan ya ini dalam perjalanan ketika safar ini salah satu sebab dikabulkannya doa ya ya mudu ya dia angkat tangannya ya rob ya rob dia angkat tangannya kemudian dia mengucapkan ya rob dia bertawasul dengan nama-nama Allah berarti sudah terkumpul di sana ya sebab-sebab dikabulkannya doa. Dia sedang safar, ini sebab dikabulkannya doa. Dia angkat tangannya, ini juga sebab dikabulkannya doa. Ya, kemudian dia bertawasul dengan nama-nama Allah ini juga sebab dikabulkannya doa. Tapi kata Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam, haram, 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 wa haram, wa bilharam, wa haram. Fa anna tapi pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Bagaimana mungkin yang seperti ini akan diijabah doanya oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi bukan Allah yang ingkar janji tidak mengabulkan doa-doa kita selama ini kalau ada doa yang belum terkabulkan. Berarti ada masalah dari kitanya. Ada yang harus diperbaiki dari kitanya. Ya, berupa membersihkan hidup kita dari Eh, dari harta-harta yang harta-harta yang haram. taala alam. Ya semoga eh, eh, apa namanya? Semoga tidak puas ya nanti bertanya kepada yang lebih eh, daripada saya. Wallahu alam. Ada lagi? Baik. Ada satu lagi pertanyaan masuk Ustaz. bismillah izin bertanya belakangan ini cukup menjadi tren di kalangan anak muda yaitu apabila menginginkan sesuatu seperti rumah, kendaraan, atau apapun itu, maka mereka bersolawat agar keinginan mereka bisa terwujud. Bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Apakah hal itu diperbolehkan? Allah Allahumma s.a.w. Ya. E, ini trennya untuk anak muda aja? Atau? Oh gitu ya? Masya Allah. Barakallahu fikum kepada yang bertanya ya. tentu bersolawat <tuh> ini adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Ya, bahkan dianjurkan dan ditekankan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk memperbanyak bersolawat kepada beliau. Ya, memperbanyak bersolawat kepada beliau dan ini bentuk cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Namun ketika ibadah yang besar ini, sholawat-sholawat seperti ini dikaitkan dengan keinginan-keinginan dunia. Dengan tujuan-tujuan dunia. Ya, kalau ingin rumah disolawatin aja, ya kalau ingin beli motor disolawatin aja. Tentu kalau ini diyakini sebagai ibadah dan diyakini ini sebuah sebuah ajaran, maka tentu ini akan sampai kepada perbuatan bid'ah di dalam agama. Ya, sholawat ini tujuannya bukan untuk itu, bukan untuk dunia. Bahkan, ya, tergantung keyakinan seseorang kalau dia beramal dengan amalan akhirat, tapi tujuannya yang dia inginkan adalah dunia bisa sampai kepada kesyirikan. Ya, maka ini tidak disyariatkan. Ya ini tidak dibenarkan seperti ini. Bersolawat, iya disyariatkan. Tapi dengan tujuan ini, ini tidak disyariatkan. Nah, nanti jangan salah paham. Oh berarti ini mengingkari solawat? Tidak. Kita tidak mengingkari solawat. Tidak mengingkari solawat. Kita menganjurkan manusia untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi SAW memberikan motivasi. Siapa yang bersolawat satu kali, Nabi Shallallahu akan bersolawat. Allah akan membalasnya sepuluh kali dan banyak keutamaan-keutamaan tersebut akan tetapi kalau dikaitkan dengan keinginan-keinginan dunia ya sholawat ini jauh lebih agung daripada hanya sekedar untuk tujuan-tujuan uh, tersebut ya Barakallahu fikum. semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindari kita dari uh, pemikiran yang aneh-aneh seperti ini ya dan sangat disayangkan ini juga uh, ternyata ada yang E, me, e, mendakwahkan hal seperti ini dari kalangan orang yang dianggap dai dan ini yang jadi masalah gitu. ini jadi dalil bagi orang-orang awam ada yang menganjurkannya ya, bukan menganjurkan sholawat tapi menganjurkan kalau ingin sesuatu disolawatin nah ini e, menjadi fitnah di dalam di dalam e, agama kita ya Barakallah fikum, saya rasa cukup ya kajian kita, kita cukupkan insyaallah kita lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang insyaallah ada Nabi Muhammad semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahum bihamdika syagalla ilahi ilang kastafirukatuhu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh